Alright, gue Julong dan hari ini kita lanjut Need for Speed Unbound dulu, teman-teman. Dan update-nya udah datang, teman-teman ya. Tapi gue nggak bisa jelasin semuanya karena banyak banget itu. 200 file lah kalau gue bilang ya. 200 plus lah itu. Itu banyak banget, teman-teman, termasuk mobil baru ya. Ini sebenarnya ada dua mobil baru, cuman yang satunya dapatnya di online, teman-teman. Setahu gue sih gitu ya. Dan harus kayaknya harus yang join EA Play ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu sih, teman-teman. Soalnya ini yang gue dapat di di single player-nya ini cuman Mercedes Maybach S680 ini, teman-teman. Ini mobil baru gitu ya. Menurut gue update kali ini itu buat yang emang online-nya, teman-teman. Gue bilang sih kayak begitu. Karena online gameplay-nya lebih stable, karena payout-nya lebih banyak ya saat balapan gitu. Kemarin kan cuma 2.000 3.000 gitu kan sekali balap gitu kan. Itu ngeselin banget. Dan ini yang fitur barunya, teman-teman, di garasi kita udah ada kamera kayak begini. Jadi kayak dibikin kayak punyanya Forza Horizon ya. Ini kayak begini, nah. Idle kamera lah intinya kayak begitu. Ayo sebelum lanjut videonya, jangan lupa di like dulu, jangan lupa di share, sebarin yang banyak biar makin banyak nonton pastinya. Alright. Tapi hari ini gue nggak bakalan ngebahas banyak masalah update-nya karena lebih banyak online-nya, teman-teman ya. Karena ini gue di single player. Nanti kita yang gue mention sih yang penting itu aja, teman-teman deh. Kalau kalian balap online, sekarang duitnya udah lumayan. Nah, itu udah dinaikin gitu ya. Payout-nya, maksudnya bayarannya udah naikin, teman-teman. Itu bersyukur banget sih ya. Karena gue kemarin berhenti main online karena emang najis banget gitu kan, grinding banget gitu loh maksud gue. Ngapain gitu kan. Gitu, teman-teman. Dan balancing di online, teman-teman. Kayak RSR itu enggak bisa yang OP gitu ya. Enggak bisa. Emang balancing lah mobilnya kayak gitu. Dan banyak mode-mode baru di online, mode race baru ya, teman-teman. Itu seru-seru semuanya sih, itu yang bisa gue katain. Yang penting-penting aja, teman-teman ya. Dan bisa sekarang bisa ada polisi di online. Kita bisa kejar-kejaran sama polisi di online bareng teman-teman. Nah, itu yang priority sih menurut gue ya. Yang lainnya meskipun minor itu fixnya great banget, teman-teman. Itu istimewa banget buat kestabilan server, buat kestabilan PC juga gitu ya. Ini aja gue masih setting dulu soalnya begitu. Oke, jadi cukup itu aja. Hari ini kita lanjut request dulu, teman-teman, di single player-nya. Yap, McLaren P1 ini udah request beberapa hari yang lalu gitu ya, tapi gue belum sempat ini, teman-teman. Nah, nanti perkara mobil yang barunya itu nggak tahu gue. Yang satu itu Lotus Emira yang apa ya? Lotus Emira. Lotus apa ya? Lupa gue. Itu malah hadirnya di online kayaknya itu. Ya begitu. Oke, ini ada Speed Hunter dan Alchemist ya. Ini Speed Hunter nih ya, ini ya. Keren ya, teman-teman ya. Kayak beda aja gitu ya. Beda aja, beda. Boleh deh Speed Hunter deh. Kita pasangin Speed Hunter tapi kita juga lihat fitur-fiturnya ya. Ternyata fendernya juga bisa diketeng, teman-teman. Gue kira nggak bisa gitu kan. McLaren biasa, ini Speed Hunter, ini Alchemist dan ini Speed Hunter, teman-teman ya. Dia ada dua Speed Hunter yang kayak begini dan begini ya. Gue lebih demen yang ada itemnya ini. Entah kenapa. Kita ganti aja. Headlight cuman satu doang. Window biarin aja. Hoodnya ada kayak begini, ada kayak begini, ada kayak begini. Oke deh, boleh deh. Front bumper, teman-teman, ini sama Alchemist doang ya. Yang mana Alchemist ini ada aksen ininya ya, teman-teman. Kuningnya ya, warna mobilnya gitu. Splitternya ini nggak pakai. Sebenarnya ini udah ada splitternya, teman-teman ya. Tapi beda model, beda inilah ya. Punyanya Alchemist boleh nih. Kayak ngelonjong ke tengah gitu ya. Tapi nggak deh. Ini aja kelihatan garang gitu ya. Dan bisa kita kasih kanar depan. Oke. Wing mirrornya gue nggak suka aja. Gue sukaan yang Alchemist aja deh. Enggak. Orinya aja kali ya. Orinya aja deh. Orinya aja, teman-teman. Side skirtnya bisa diganti sama Speed Hunter yang satunya, terus sama Alchemist, teman-teman ya. Begitu.
Fender belakang juga alkemis doang. Bagusan yang bersih lo gitu. Velgnya udah ganti belum sih? Oh belum, ternyata. Telet, nggak ada. Nggak ada telet. Exhaust langsung ya, exhaust ya. Bagus itu sih, knalpotnya. Alkemis boleh juga nih. Ini sama ini boleh juga gitu kan. Wih. 4 biji coy. Gila. Nah, itu aja teman-teman ya, itu aja. Rear bumper ada McLaren dan Speed Hunter ya. Terus pindah ke license plate, kita ganti backgroundnya ke yang netral putih, yep. Biar kayak plat Indo sekarang ya, putih. Rada-rada gak demen meskipun gue. Gitu. Oke, ini tulisannya dan diffusernya ini pakai punyanya Speed Hunter. Bisa kita remove, bisa kita pakai alkemis. Waduh, kayak serokan air gitu kan. Dan alkemis, teman-teman ya. Udah itu aja, udah. Nah, itu aja. Ini yang gue notice unik itu spoiler, teman-teman. Next tag ducktail, remove, alkemis dan speed. Wih. What the? Padahal ini udah keren ya, teman-teman. Ini ada boleh sih. Ini kayak roket bani ala-ala ya, spoilernya ya. boleh kita pasang ya. Dan untuk wheels-nya untuk rimnya nih. Masalahnya rimnya. Nah, ini remnya udah enggak perlu diganti, teman-teman ya. Kalipernya masih. Ya, rimnya masih original, teman-teman. Ini emang standarnya sih udah bagus gitu ya. Velgnya udah nyatu gitu kan. Enggak apa-apa, kita ganti ke Cosmis aja enggak ya? Iya deh. Cosmis masih boleh deh. Cosmis masih boleh. Kita ganti di ukuran yang paling besarnya berapa sih? 22 coy. Ternyata 22. Tiresnya kita ganti yang ini aja. Oh iya, karena ada playlist baru teman-teman ya di online ya. Itu ada kayak, tapi offroad sih teman-teman, semacam kayak offroad gitu sih variasinya ya. Jadi menurut gue ya ini aja sih gameplaynya jadi lebih banyak. Soalnya ini nggak ada loh teman-teman ya, nggak ada loh ini gameplay offroadnya, nggak ada sama sekali loh ini di sini di Unbound ini teman-teman. Jadi kalau emang sekarang udah ada, itu great sih, itu great sih. Maksudnya meskipun online ya teman-teman ya. Nah, gue sebelnya cuman online doang nih update-nya nih yang dikasih nih. Sebelnya cuman itu doang teman-teman. Seharusnya both ya, maksudnya dua-duanya gitu loh. Oke. Mantap. Mantap. Oh iya, ini untuk driving effect tax-nya sekarang matching sama no. Ini sekarang bisa matching sama cat dari mobil kita, teman-teman. Kayak begitu. Kalian bisa pilih-pilih sendirilah. Ini bagus sih. Ini satu ini yang bagus ya. Coba kita paint and wrap dulu. Kita lihat dulu ya, kalau kita ganti livery nanti bisa matching enggak gitu. Wih, livery-nya. Wih, buset dah. Keren juga. Ini kayak Senna ya, teman-teman ya. Warna biru ini kayak birunya Senna ya. Kayak birunya Senna, tapi kurang. Lah kalau ini kayak Pagani Warrior-nya ya. Bagus juga gitu ya. Kayak Pagani Warrior-nya si siapa yang di Payback itu ya, teman-teman ya. Nova ya. Kayak itu. Keren-keren. Kayaknya gue pengen pakai yang orange itu deh. Weh, ini juga demen nih gue. Warna-warna kayak begini nih. Ini aja. Gak jadi warna orange tadi teman-teman. Ini aja. Coba kita lihat apakah tax-nya bisa. Warnanya bunglon nih coy. Nah kan. No. Emang jadi pas sekarang sama ininya, mobilnya teman-teman. Jadi ada tambahan gitu ya. Jadi lebih bagus aja gitu loh teman-teman. Kayak begitu. Vanity item masih bisa kah? Kita pasangin air sus. Woi coy. Buset dah. Keper banget itu mah. Astaga, gasruk dah itu dah. Kita lanjut ke performance engine. Cuman satu teman-teman, gak ada swap engine-nya.
3,8 liter V8 Hybrid ya teman-teman ya. Aduh, cuma satu coy. Udah full lagi semuanya ya. Jadi enggak perlu upgrade nih. Kayaknya upgrade turbo doang. Gue enggak tahu ini setutu enggak sih? Gue bingung loh. Kalau di zamannya Heat ini setutu sih teman-teman, si dual turbo ini ya. Kalau si single turbonya enggak gitu loh. Coba ya, kita pakaiin dual turbo ya. twin turbo yoi. Setutu enggak sih? Penasaran gue. Soalnya gue enggak denger suara turbo setutu di sini gitu kan. Porsche-nya langsung 400 teman-teman, gila. Enggak ngotak udah ya. Tapi horsepower-nya cuma 955 ya, dibandingin yang lain ini lebih kecil sih. Tapi ya enggak tahu performanya gitu ya. Gue enggak beli yang GTR ya. Ada kan McLaren P1 GTR ya kan. Enggak ini aja. Enak kan ini bisa diutak-atik gitu loh, teman-teman. Kita 7 speed udah. Diferensialnya aja kita lebarin dan terlahir race, teman-teman. Oh, 60% grip ya. Dari sononya grip gitu loh. Oke. Jadi update kali ini emang buat online fiturnya sih yang banyak banget, teman-teman. Kayak begitu. Ya udah, kita cobain jalan kalau begitu. Boset, untuk suara turbonya. Menurut gue, iya gak nemu sih gue. Turbo setutu gak ada coy. Lalu ngemim gitu kan. Tapi gue suka gitu kan. Suara turbonya ngemim gitu suka tapi gue. Sejauh ini handlingnya lumayan sih. Gue ini ya. Meskipun cuma jalan sedikit gitu ya. Dan ini eventnya head to head teman-teman. Eventnya head to head. Yap, head to head. Kok ada sekarang ada tulisannya begitu coy? Ah, oke, siap. Ada tulisannya begitu ya. Dan iya, kita bisa gonta-ganti mobil seenak kita nantinya di kayak begini ya, teman-teman. Aduh, lawan gue si Medusa lagi. Semoga aman ya. Weh, mantap banget. Warna bunglon juga tag-nya gitu kan. Mbak Medusa, yoi. Mana nih Mbak Medusa? Yoi. Asik bersanding dengan Aja Polong. Let's go. Iya, kalah start gue. Ya maklum lah, gue nggak bisa lah ngendaliin throttle di keyboard gitu kan, yang bener aja gitu kan. Kalau pakai stick sih ya gasnya kan bisa sedikit-sedikit ya teman-teman, nggak langsung reng gitu. Oke, handlingnya boleh banget teman-teman. Ini handlingnya boleh banget sih, nggak nyesel sih maksudnya ya. Beli ini mobil nggak nyesel sih. Waduh, malah kena yang sebelah situ coy. Itu nggak parah gitu kan kecelakaannya ya. Boleh juga nih teman-teman, serius. Serius, handlingnya emang udah di rebalance ya teman-teman ya. Soalnya hampir semua mobilnya di rebalance teman-teman, sama banyak banget fixnya ya. Nah ini loh maksud gue, mobil grip itu ya begini loh. Jadi beloknya nggak harus ngepot, di rem itu ngerem gitu loh maksud gue. Enggak ya kemarin, di rem ngepot deh. Kalau kita pengen ngepot kan pakai handbrake gitu ya. Nah, kemarin tuh enggak tuh teman-teman gitu loh. Kita ngerem langsung nge-slide gitu kan. Masuk banget gitu loh. Nah, kecuali kita pingin nge-slide ya. Kayak begitu loh. Kalau ngerem tuh yang ngerem gitu loh maksud gue. Astaga, enak banget teman-teman, asli dah. Lebih make sense sih menurut gue sih. Kayak beginilah, ngerem yang ngerem gitu loh. Nge-slide yang nge-slide gitu loh. Biar nggak aneh gitu kan, biar nggak campur aduk jadi satu gitu loh. Nah, kayak gini lah. Gue pengen ngecek handling yang lain deh jadinya. Serius deh.
apakah sama seperti ini ataukah enggak, gue nggak tahu gitu loh masalahnya. Oke, okay. Jadi kelihatan ya sekarang ya duitnya ya. Oke, okay. Jadi sekarang kelihatan duitnya tuh teman. Kalau kita lagi balap berapa yang bakalan kita dapat ya? 48.000. Oh, di atas namanya. Dan si Medusa tidak berkutik sama sekali sama McLaren ini tuh. Aduh. Ini di sini masih kesusahan gue, nah kan. Soalnya trafiknya tidak terduga tuh di situ ya. Tapi dengan handling yang modelan kayak begini gue bersyukur teman-teman. Enak banget masalahnya gitu loh. Enak, mobilnya enak sih ini. Yege. Jadi untuk sekarang sumarinya teman-teman ya, untuk sekarang gue bilang update-nya emang better gitu. Ini nggak tahu ya impact-nya ke handling mobil yang lain, nggak tahu deh. Semoga aja sih better ya teman-teman. Semoga kayak begitu, gue berharapnya kayak begitu. Karena handling kayak begini tuh yang gue harapin gitu loh. Ya kayak kita mau ngeslet, ya ngeslide gitu ya. Kita mau ngerem ya ngerem gitu loh. Gak campur aduk jadi satu gitu kan, gitu loh maksud gue. Ini better sih. Asli better banget sih ini. Thank you Hit, semoga ini terus ya. Innalillahi. Semoga berlanjut update yang keren-keren kayak begini ya. Meskipun sekarang masih fokus sama online, gak apa-apa. Kita tungguin juga di offline-nya teman-teman. Karena gak semua orang demen main online gitu ya. Intinya kayak begitu. Ya udah teman-teman, kayaknya video kali ini sudah dulu. Semoga kalian terhibur pastinya. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, sebarin yang banyak biar makin banyak nonton. Dan ya, gue Haji Bolongnya pamit dulu nih cuy. Sampai jumpa di next video.